Ini rombongan Haji Abu Bakar. Apabila Muhsin Haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi menunaikan ibadah haji, sebaliknya melantik Abu Bakar mengetuai rombongan untuk mengerjakan haji. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diutus kemudian untuk menyampaikan keputusan khas berkenaan pemutusan hubungan dengan orang-orang Arab yang masih kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Adakah engkau diutuskan sebagai ketua atau sebagai pengikut?" Beliau menjawab, "Hanya sebagai pengikut." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diperintahkan membaca ayat-ayat awal daripada surah At-Taubah. Orang-orang musyrik yang mempunyai perjanjian dengan umat Islam akan terus disempurnakan kandungan perjanjian tersebut sehingga tempoh yang dipersetujui, dan bagi orang musyrik yang tidak ada sebarang perjanjian, mereka diberi tempoh sehingga 4 bulan. Selepas daripada tempoh tersebut, hubungan mereka dengan umat Islam adalah hubungan perang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Bara'ah surah At-Taubah ayat 1 hingga ayat kelima dengan mafhumnya, inilah penyataan-penyataan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka berjalanlah kamu kaum musyrik di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan inilah suatu pemakluman daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrikin. Kemudian jika kamu, yakni kaum musyrikin, bertaubat, maka bertaubatlah itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan berikanlah kepada orang-orang kafir bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih, kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian daripada mereka dengan mereka, dan mereka tidak mengenai sesuatu pun daripada isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang mengusirkan. Maka terhadap mereka itu penilai janji sampai batas waktu. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang yang musyrik itu di mana-mana saja kamu jumpai mereka, dan takutlah mereka, kumpulah mereka, dan isintailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengampun lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Taubah ayat 105. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan haji pada tahun ini kerana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan kota Makkah bersih daripada orang musyrik dan amal ahli yang bertentangan dengan adat-adat Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu isytiharkan Allah yahudu ba'da hazal am musyrikum wa la yatuf bil baiti uryan. Selepas tahun ini orang musyrik tidak dibenarkan lagi mengerjakan haji dan mengerjakan tawaf dalam keadaan bertelanjang. Riwayat Bukhari. Itulah kisah dia. Pada kisah di mana kisahnya kisah rombongan Haji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.